dituduh cuek ke Arya Saloka saat maju ke panggung, sikap Amanda Manopo disorot. Amanda Manopo, Arya Saloka bersama pemain sinetron Ikatan Cinta lainnya baru saja menghadiri acara Indonesian TV Awards 2021. Ikatan Cinta berhasil meraih penghargaan primetime drama terpopuler. Sementara itu, Amanda Manopo membawa pulang piala artis televisi terpopuler. Dalam video yang dibagikan akun IG @lambeturah, Amanda terlihat anggun mengenakan gaun warna putih saat maju ke atas panggung. Tapi sikap gadis 22 tahun itu yang tak menyapa Arya Saloka saat maju ke panggung jadi perhatian netizen. Amanda langsung saja maju ke panggung tanpa menoleh atau menegur suami putri Ane itu. Sontak netizen membela sikap Amanda Manopo. Menurut netizen, mantan pacar Billy Syahputra itu sudah lelah dijodohkan dengan Arya yang sudah beristri. Sudah wajarlah dia gitu, dia juga capek dijodoh-jodohin sama suami orang, jadi dia menghindar memang, tulis netizen. Banyak hati yang harus Manda jaga, sahut netizen. Mending kayak gitu daripada entar deket sama Arya, dikira Amanda mau sama Arya, dan Manda dibully lagi, capek lah, kata yang lain. Kem istri yang dibangun Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta sukses membuat penonton baper. Bahkan mereka dianggap cocok bersanding di dunia nyata. Belum lama ini melakukan pemotretan bareng, Amanda kena kritik karena dianggap kelewat mesra. Sejak saat itu Amanda menjaga jarak dengan Arya Saloka.